Alhamdulillah dapat nih sobat. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat petualang dimanapun berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, video kita kali ini kita solo camping lagi. Mungkin kebanyakan kita solo camping lah. Soalnya kita untuk buat shelter kayak gini gak ada kawan. Mungkin kita akan dirikan shelter di bawah ini nih, soalnya ada aliran sungainya. Bagi sobat petualang yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena dengan dukungan dari teman-teman akan membuat saya lebih semangat lagi dan konsisten untuk tetap upload video di YouTube ini. Oke, bagaimana keseruannya? Jangan ada di skip. Kita akan lanjut pembuatan shelter. Oke sobat, mungkin kita buat shelternya di sini nih. Nanti kita bikin full bambunya di sini, biar nanti kita bersih-bersih dulu, biar mudah nanti buat shelternya kan. Kita lanjut dulu ya, bersih-bersih. Untuk bersih-bersihnya udah siap nih. Kita nyari kayu untuk tiang. Siap itu mungkin kita baru buat shelternya. Kita coba nyari kayu untuk jadikan tiang aja dulu. Thank you.
Oke, sobat petualang, mungkin kerangkanya udah siap nih. Kita tinggal lantai, mengatap sama mendinding. Mungkin kita istirahat dulu lah. Soalnya capek juga. Oke, sobat petualang, kita santai-santainya udah siap, mungkin kita ngelantai lagi. Siap ngelantai, nanti barulah kita mengatap. Oke, kita ngelantai dulu. Sobat, lantai yang ini udah siap, tinggal lantai depan. Oh, kita nyari bambunya dulu. Oke, sobat petualang, lantainya sudah siap. Kita tinggal pengatapan lagi ya. Sudah pengatapan, baru kita dinding. Oh, mungkin kita harus cepat-cepat lah. Nanti soalnya kita mau mancing. Mana tahu dapat kita ikannya, bisalah kita makan untuk nanti malam. Oke. Oke sobat, atap sama lantai udah siap, tinggal kita kasih dinding lagi kan. Kalau udah siap kasih dinding, nanti baru kita mancing sama mandi di air terjun. Oke.
Oke sobat, shelter kita ada siap nih. Mungkin kita nyantai ini, siap nyantai, kita pergi mancing. Kita nyantai di sini sambil istirahat sebentar. Setelah itu kita nggali cacing, baru kita mancing. Sekalian nanti kita mandi. Oke? Oke sobat, nyantai-nyantainya kita udah siap. Kita gali cacing untuk kita mancing nanti. Oke. Sepertinya cacingnya udah cukup nih sobat. Mungkin kita mancing lagi. Kita coba mancing dulu sobat. Alhamdulillah dapat nih sobat. Tapi kecil nih. Bisa lah untuk kita goreng nanti kan. Alhamdulillah dapat lagi. Lebih besar dari yang tadi nih sobat. Ini. Dapat lagi sobat. Tapi lebih kecil juga lah, nggak apa-apa. Kan untuk kita goreng nanti, kita masak. Alhamdulillah. Kita coba lagi sobat. Kita coba lagi. Mana tahu dapat lagi kan? Pancingannya nyangkut nih sobat. Aduh. Dapat lebih besar lagi nih sobat. Kayaknya pancingan kita udah cukup nih sobat. Kita dapat 5 ekor. Bisalah untuk kita goreng nanti kan. Kemudian kita pergi mandi. Mandi di air terjun yang ada dekat sini kan. Kita mandi-mandi dulu lah. Aduh sobat, kita tegak dulu nih, terpleset. Sakit. Mandinya kita udah siap nih sobat. Dan kedinginan juga kan. Jadi kita ganti baju. Itu tadi kita ada bawa baju cadangan. Oke, kita ganti baju dulu. Assalamualaikum sobat petualang. Kita udah siap ganti baju nih.
Oh, mungkin bentar lagi dah mau malam nih. Kita hidupkan kayu api dulu. Oke. Okay? Buat kayak inilah kita ada apa nih, kebetulan kita lupa bawa apa kan, peralatan masak, jadi nggak bisa lah kita masak untuk malam ini. Mungkin kita langsung tidur lah biar lebih apa kan, kita juga nggak tahu mau ngapain. Mungkin kita langsung tidur lah untuk apa, udah siap nih. Oke, kita tidur dulu, tapi sebelum tidur nyantai aja lah tidur dulu ya. Oke sobat, kita lanjut tidur lagi lah. Soalnya kita nggak tahu juga mau ngapain kan, kita tidur lagi.